Waktunya kita praktik-praktik nih guys. Gue mau praktik bagian sini nih para sultanku, yaitu adalah Battlefront. Next kita bakalan lengkapin ya untuk 4 praktik ini, tapi gue buatin satu per satu videonya. Di sini kita mulai dari Elk Knot. Knot ada 2, apaan tuh? Seminya ya? Wow, enemy-nya beda-beda ternyata. Buat lokasi Elk Knot, oke, gue buat auto play saja. CP-nya dikit banget sih. Ini kayak tempat lokasinya gitu loh. Tempat lokasi yang ada di bagian Elk Knot. Yang ada di bagian game Eversoul sendiri. Gue secara pribadi, oke, ini kayak Artnek-nya ya, Artnek yang ada di bagian Eversoul ya. Oke, ini udah kita lanjut lagi nih kayaknya. Dan next yang kedua, wah landingnya agak lama ya, lelet kali. Coba gue buatin kecil aja. Oke, yang di sini kita mulai ke Artnet. Oh, banyak juga. Oke, gue level 28. Oh, ini kayak praktiknya gitu loh. Buat lokasi dan juga musuh enemy-nya dari level yang ada ya. Katanya seperti itu. Kita style battle aja kalau gitu. Oke, yang di sini artnya. Buat lokasi kayak sudut pantai gitulah. Menurut gue suka juga. Ini gue masih buatin HD ya, tapi bukan FHD sih guys. Oh, ada banyak sekali ternyata. Ada 24, tapi yang kebuka baru hingga mencapai 14. Old Mon Meido level 43 nih. Level setting kita bisa sebetulnya buat kayak contohnya apa ya, penyelesaian misi dalam praktik yang ada di bagian game Eversoul sendiri ya. Ini mulai terbit dari Januari sih OTW nya Januari apa Februari ya, gua lupa. Oke, gue buat random asian ya, belum sesuai dengan kategori yang ada. Karena hero Eversoul yang gue milikin kan kayak gini gitu. Gue dulunya gacha seenaknya jidat guys. Di sini ada Lag Dynan. Masih ke tahap level enemy team level 61. Gue level 200an ya di bagian sini ya. Udah lama banget soalnya main game ini, nge-solo player, single player, ya, jomblo player, waduh, ya gitulah, susah ini. Emang nggak bisa untuk tim ya, kita nggak ada temen atau mabar gitu, nggak bisa. Kita kayak berkunjung ke rumah aja sih bisanya, ngobrol-ngobrol di rumah gitu. Rene ini strikernya bagus banget juga, ultimate-nya keren. White Robin Forest, kita ke tahap nomor 5 nih guys. Level 35, dimana level enemy 76. Wahahaha. Berkunjung traveling ke tempat berbagai lokasi. Wah, portal ya, portal. Kita teleport-teleport sistem nih kayaknya. Yohohoho. OMG. Oke. Okay. Nice thing to know. 성공적인 날이었죠? Step by step. Ada nomor 6 Fart Mountain.
Oke. Serang damage. Wah, ada bukan sih. Lupa gue namanya. Si Sobgan. Hero epic yang pertama kali gue milikin dari Human Like yang ada di bagian Eversoul. Tempat lokasinya kayak gitu ya. Di sini ada Vinovelle. Level 35 nih. Oke, gue enter to battlefield yang ada. Candu banget sih. Oke. Kayak gurun ya. Oh. Oke, okay, mantap. Oh, ini kayaknya karena penyelesaian misi stack sih, guys. Dan misi stack-nya gue itu belum komplit dan belum untuk everyday ya, tempat lokasi yang gue incer-incer gitu. Ada Rexstar Wasteland di stack nomor 8. Ya, sesuai sih. Stack by step-nya ya, by stack by step-nya. Masih penyerangan-penyerangan gitu. Keren. Wow. Rebecca, si undead, serangan jarak jauh cuman HP-nya kecil banget. Ya, birthday-nya tanggal 15 Desember dia. Kursavana, di sini Kursavana baru ketek 9. Kayak ladang luas gitu ya, ada di bagian danau, pinggir-pinggir danau. Bukan di tengah-tengah danau nih, tapi di pinggir danau. Lu mau kelelep apa? Astaga, astaga. Mana danunya? Oh itu, udah bangun tuh di depan. Tuni membuat sebuah armor ya, tambahan HP plus jadi bikin armor. Tambahan dari undead juga. Oh. Umpama digabungin sama Mira oke banget, cuman Mira gue kan juga masih level kecil banget tuh. Dia agak susah. Di sini ada Arco Iris. Arco Iris ya. Masih mal level 40. Level 152. Hey, serang ke bagian stack level 10. Ayame ya, tadi penyerangan dari Ayame juga. Ayame itu kan iblis, iblis undead. Oh, defile, devil, defile. Gimana bahasa Inggrisnya gimana sih? E jadi I, I jadi E. Stack nomor 11 ada Moreno Desert. Level 40 dengan level musuhnya 169. Oke, kita lanjut lagi. Soalnya gamenya santai banget cuy, jadi kita bisa untuk sambilin dengan hal-hal lainnya ya.
Oh, jekuinnya sakit juga nih. Dead. Bam. Tuh Rebecca kalau nggak ada armor susah banget. Dia cepet banget untuk mokat gitulah. Yosa. Lanjut ke bagian nomor 12, Raffia Jungle. Di sini levelnya hingga level 40 dengan level musuh yaitu adalah 186. Susah banget untuk cari mana kristal sih yang bisa untuk kita cari ya. Dan buffnya yang gua gunakan juga artifaknya mana kristal untuk saat ini. Will. Bam. Oke. Okay. Cut sekali tuh. Oh, jadi udah mulai mengultimate. Bam. Yosa. Gak nyangka ternyata kalau praktik kayak gini tuh lama juga ya untuk praktiknya. Nest of Fireflies. Wow, stacknya sampai 45 dengan level musuh gua itu ada 206. Di sini udah ada Adriani dan juga Ayame dengan tier origin. Udah origin mereka malahan. Ini lebih tinggi ya dari tier yang gua milikin walaupun level gua lebih tinggi juga. Yang jadi kalau yang lainnya masih di bawahnya sih. 206 gua 200. Karena buat upgrade mana kristalnya itu enggak sedikit. Wow, langsung KO. Astaga. Kalah dulu Adriane. Oke, okay, nice. Ultimate langsung jadi.